Salam sehat, Sobat Pantu Wiroso Dr. Cipto Semarang. Salam kenal, saya Dr. Eriawan, spesialis urologi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai penanganan batu ginjal dan apa itu batu ginjal. Apa itu batu ginjal? Jadi batu ginjal itu adalah penyakit yang akibat terbentuknya endapan zat-zat kimia maupun mineral di dalam ginjal. Bisa terjadi di sepanjang saluran kemih, mulai dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Oke. Metode pengobatan batu ginjal tergantung pada ukuran, jenis batu, dan letak batu pada ginjal. Jika batu berukuran kecil, mungkin kita tidak perlu terapi khusus, jadi hanya minum obat-obatan. Tapi apabila batu itu ukurannya besar, maka perlu dikonsultasikan kepada dokter di rumah sakit. Cipto, apa gejala dan tanda-tanda batu ginjal yang dialami oleh penderita? 1. Terasa nyeri di bagian perut atau pinggang. Kemudian, nyeri saat berkemih. Kemudian, adanya darah dalam urin, kadang disertai demam atau badan meriang. Kemudian urin mengeluarkan bau tidak sedap dan urin yang keluar sangat sedikit atau bahkan tidak keluar sama sekali. Bagaimana cara mencegah batu ginjal? Agar terhindar dari batu ginjal ini, maka kita harus melakukan beberapa tindakan. Antara lain adalah minum air putih minimal 2-3 liter per hari, mengkonsumsi makanan dengan kandungan kalsium atau mineral yang cukup, bukan yang berlebih, olahraga teratur, pola hidup sehat, dan menerapkan diet rendah garam atau mencari pengganti garam untuk dijadikan bumbu masakan. Salam sehat selalu, saya Dr. Eriawan, spesialis urologi. Sampai jumpa